Annyeonghaseyo, balik maning karo channel Kang Tewo. Halo cek, selamat tayo ini. Oke, video kali ini saya lagi goes, yang ini lagi jalan-jalan. Ini kebetulan saya jalan-jalan di komplek perumahan yang ada di Korea. Jadi ini ada salah satu komplek yang di perbukitan. Dan itu banyak juga kayak kebun-kebun cabai, tanaman yang lainnya. Terus kebetulan saya ini melewati rumah yang memang sudah nggak terpakai cek. Ini ada rumah yang sudah dibongkar. Jadi ini salah satu rumah jadulnya Korea cek. Jadi seperti ini penampakannya, kayak apa namanya, tiangnya itu masih pakai kayu utuh kayak gitu ya. Terus ininya juga disusun-susun sedemikian rupa. Sama ya beginilah penampakannya. Jadi nuansa pedesaannya itu dapat banget cek kayak gini. Ini kalau di sebelah sana itu perumahannya memang sudah modern banget cek. Jadi perbukitan tapi ada perumahan kayak gitu cek. Memang biasanya orang Korea itu kalau yang tinggalnya itu beneran di rumahnya itu biasanya jauhnya apa tinggalnya itu di desa-desa cek. Karena apa? Karena di desa itu mereka bisa istilahnya punya tanah sendiri, bangun rumah sendiri. Beda sama yang tinggalnya di apartemen. Karena di apartemen itu biasanya mereka memang berpindah-pindah tempat. Kadang tinggal di sini karena kerjanya itu dekat, maksudnya dia pindah apartemen lagi kayak gitu. Seringnya berpindah-pindah karena dia memang nggak menetap. Beda kalau yang di perumahan seperti ini, itu mereka menetap, jadi istilahnya ya pulang pergi kemanapun kebanyakan mereka ke rumah sendiri. Dan kebanyakan juga mereka yang di sini tuh petani cek, kayak gitu. Nanti tak kasih lihat kayak perumahan-perumahan yang udah elit, nanti kita ke sana nanti tak kasih lihat cek. Oke cek. Jadi ini cek, ini penampakan dari dekat ini perumahan di Korea kayak gini. Rumahnya simpel tapi bentuknya nggak biasa, nggak ngebosenin. Terus ini juga banyak suara cenggeret yang ketelepek kayak gitu. Mungkin nggak terlalu kedengar, tapi kalau dari telinga ini mentahan itu denger banget. Oke, cek, ini kita juga ada disediakan tempat duduk khusus untuk para pesepeda, tapi jarinya kan belum. Tempatnya kayak panggok kayak gitu. Oke cek, ini kita sudah melewati di area perumahan. Ini adalah perumahan di Korea cek. Jadi seperti ini cek penampakannya cek. Rumahnya memang di bukit, di kebun, tapi ini rumahnya memang apa modelnya itu bagus banget cek. Sama biasanya itu depannya banyak tamannya cek. Kayak ini. Tuh di sana juga perumahan banyak itu. Jadi memang bagus banget cek. Yang saya suka di sini itu apa namanya, modelnya itu cek, modelnya itu kekinian banget, khas Korea banget kayak gitu cek. Ini ada pohon jagung juga ini. Hah? Bentar cek, ada mobil lewat. Nih kayak ini cek, ini modelnya itu enak dipandang kayak gitu loh cek. Nih, ini ada di perumahan. Wah itu ada anjingnya cek. Ini tempatnya di desa tapi rumahnya itu kayak perkotaan cek. Nanti yang di bawah itu memang lebih bagus lagi cek ini. Oh ya, ini di bawah juga ada danaunya cek ini sebentar. Ini udah mau sampai ini. Ini ada salah satu danau yang sering kita mancing juga di sini cek. Mas Dora. Nah ini cek. Itu penampakan danaunya cek. Itu penampakan danaunya. Itu juga ada lagi orang mancing cek. Namanya mancing ya. Nah ini cek. Bentar. Oke cek, ini salah satu perumahan yang ada di Korea. Jadi bisa kalian lihat sendiri rumahnya, habis-habis kepol cek. Modelnya itu nggak ngebosenin cek. Ini lokasinya itu memang di bukit dan tepat di bawahnya itu ada danau cek ini. Kalian bisa lihat ini danau. Ini posisinya jam 7 sore ya cek ini. Ini ada sunset juga. Jadi tiap sore itu penghuni rumah di sini itu dinikmatin sama apa istilah, bisa menikmatin sunset kayak itu cek ini.
bagus banget ini. Ya para cek. Ya, yeah. Kebetahan gini-gini. Jadi itu cek itu memang modelnya itu khas Korea banget. Intinya itu kalau kesini tuh serasa pengen punya rumah kayak gini gitu loh. Nih, orang bosenin banget nih. Itu sampai ke atas sana itu memang modelnya itu seperti itu, kekinian banget gitu. Desainnya itu is the best semuanya. Wah, ini temannya datang satu lagi nih. Tanjakannya bangke. Gimana? Ini sedikit informasi, kita sampai ke sini itu kita naiknya sampai ngos-ngosan segini. Tapi bisa kalian lihat sendiri itu gimana pemandangannya itu sunsetnya. Oh, sunsetnya bagus. Keren. Ajak lalin ngombe, orang sama ngombe. Enggak apa. Ngombe. Ngosit. Wah, ini ada YouTuber juga ini pakai. Ini aktif nggak mas? Ini, oh ini korpo. Tak kira mayar. Biar kawan nggak terbuka. Jalanin ngajak kafe dor gitu. Jalanin ngajak kafe. Oke langsung anu kena mental. Oke cek, jadi begitu penampakan perumahan di Korea. Jadi kalian kepengen apa nggak sih punya rumah yang backgroundnya itu depannya danau dan ada sunsetnya kalau sore hari. Oke cek, videonya segini aja. Ini saya mau pulang ini karena berhubung ini sudah jam 7:30 malam, tapi memang masih siang kelihatannya. Jadi videonya segini aja, saya mau pulang dulu soalnya saya mau masak. Oke cek, selamat tayawene, melu ya yuk berangkat.